Selanjutnya, setelah itu Allah menyebutkan di ayat yang 89, ini masih kondisi tentang hari kiamat. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Dan diletakkanlah kitab, buku catatan amal. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa itu ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitabnya, buku catatannya. Wa yaquluna ya waylatana ma bi hadzal kitab. Mereka berkata, aku dan celaka kami. Buku apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil, tidak boleh yang besar. Semuanya tertulis. وَوَجَدُوْنَا عَمِنُوا حَضِرًا. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan dulu di dunia, hadir, tertulis di situ. وَلَا يَوْضِرُوا رَبُّكَ أَحَدًا. Tuhan itu tidak akan pernah berbuat zalim. Tuhan itu tidak menzalimi seorang pun. Ini ayat yang ke-89. Allah menyebutkan tentang kondisi di antara manusia di kiamat yang menakutkan, yaitu diberikannya buku catatan amal kita. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, ada bahkan yang menerima melintir ke belakang. Wassalamualaikum. Kemudian di sini disebut tentang Al-Kitab. Al-Kitab pakai huruf alif lam yang menunjukkan istiqrar, mencakup keseluruhan. Artinya apa? Yang diletakkan di sini, yang diberikan kita di sini adalah semua catatan amal kita. Ya, yang dicatat pada para malaikat. Ya, yang dicatat pada para malaikat. Kemudian di sini disebutkan fatwa mujrimi, orang-orang yang mujrim. Mujrim itu pada asalnya adalah setiap orang yang melakukan dosa. Para pendosa itu disebut mujrim. Ya. Tapi biasanya kebanyakan ya, kalau disebutkan di dalam Al-Quran al-mujrimun, itu yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Walaupun mencakup umum juga setiap orang pelaku dosa dan maksiat. Apa kata Allah? Orang-orang yang mujrim, musyfiqin, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitabnya, buku catatan amalnya. Dia takutan. Kenapa? Karena mereka akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia dari dosa dan maksiat. Allah akan mengingatkan mereka. Jadi mereka dibuat ingat. Mungkin kita yang lupa akan dosa yang kita perbuat 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau sepekan yang lalu. Ya, kita sering lupa. Nanti diingatkan oleh Allah. Allah akan membuat manusia mengingat semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di dunia. Ini ketakutan yang pertama. Ya. هذا صراط مستقيم.